kepake sama Mas Dhani Valianda. Mas Dhani Valianda adalah putra komikus terbesar desa. Jadi dulu pernah kita bikin acara itu di dalam posternya menyantumkan joget Mataram Bibi Mahardhika. Jadi sebenarnya ketika Mas Dhani Valianda tutup usia, beliau menggantikan. Karena saya tahu Mas Dhani Valianda dan Mas Bibi ini sama-sama santrinya Gus Dur. Dan selalu kalau kita bikin acara selalu krimis kecil tuh. Masya Allah. Kebetulan Mas Dhani, Pak Teguh hadir dalam satu acara. Dan 2 tahun yang lalu kita ketemu di sini berpelukan, ternyata 2 tahun ini kembali kita ketemu. Saya malam ini belajar banyak, terima kasih. Gitu. Sangat banyak, sangat banyak. Terima kasih karena di media tempat saya bekerja itu selalu update kejeluan, dan tadi sebelum saya berangkat juga akan upload tulisan Pak Dwi dalam yang sampaikan di sini. Artinya memang kalau di media itu kan angka-angka dan lain-lain, tapi di forum ini kita melihat ada satu wilayah lain dari hidup yang dibahas di sini. Kayak beliau ini kan dalam 2 tahun itu saya jarang sekali mendengar beliau itu membuat satu fatwa. Tapi malam ini beliau tuh berani membuat satu apa ya, fatwa, berarti memang sangat penting acara malam ini. Terekam ya. Fatwanya terekam bahwa sejarah itu bermula sama orang. Dari Perancis ya, dari Stoa. Artinya memang saya sepakat dengan dia Pak Bimara. Artinya memang energi yang terus apa ya, kita membahas tentang energi itu yang tidak pernah terpublish, termasuk para komponen teman sejak 87 Widya Karya. Artinya beliau sudah konsisten di wilayah itu. Sekali lagi terima kasih, saya banyak belajar. Kami salam hormat. Saya mengajukan jumpa untuk istiqomah terhadap pecah para raton. Sekaligus menentukan bahwa Pak Jini ini memang pas beratnya kayak apa. Tak ada salah. Kita berikan aplaus untuk senior Malang Pak Abdul Malik yang luar biasa sukses dengan Click Times-nya dan juga alhamdulillah ini apa?